Panuray na. Patur ka muna na. Hello. Saan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang insya Allah dibarokah ini, meskipun kita ngaji di dalam keadaan hujan, meskipun kita pada waktu ini enaknya pakai simut, tidur ngambil bantal, tapi ya gak apa-apalah, meskipun hujan, meskipun waktunya kurang memadai, gak apa-apa. Jangan sampai mengurangi rasa cinta kita kepada ngaji. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang fasal mendabag, menyamak, dan juga pasar diperbolehkannya menggunakan wadah-wadah dan apa saja wadah yang tidak diperbolehkan untuk digunakan. Sebelum saya mengaji, saya memberi wajangan, memberi evaluasi kepada teman-teman santri semuanya, baik itu yang hadir ataupun yang gaib. Mari kita ngaji, niatkan di dalam hati kita ngaji lillahi ta'ala, ngaji karena Allah, niat ikhlas. Jangan ada struktur, jangan ada sampai punya niatan saya mengaji karena saya takut dimarahi, saya mengaji karena saya ingin dilihat oleh kedua orang tua saya. Jangan sampai. Santri harus bisa menghilangkan rasa seperti itu di dalam hatinya.
ngaji secara ikhlas, ngaji lillahi ta'ala. Nah, kita diajarkan untuk menghilangkan rasa pamer, rasa riya di dalam hati kita. Nah, salah satunya menghilangkan rasa riya itu kita ngaji dengan ikhlas, apapun ibadah, melakukan ibadah baik itu sunnah ataupun yang wajib dengan ikhlas, tanpa adanya rasa ingin dilihat oleh orang lain. Tong gitu santri mah. Ikhlas lillahi ta'ala. Ingat, ketika orang telah merasakan riya, telah terjun, telah terbiasa melakukan riya, apa sih dampak negatifnya dari kita itu pamer? Dampak negatifnya dari kita itu riya. Nah, itu salah satunya adalah sebagaimana kalau di dalam keterangan-keterangan kitab lain, kita harus menjauhi riya dikarenakan riya itu pamer, hanya ditinggali ku batur. Nah, riya kunaon diyaul ujur, diyaul ujur wa dzulmatul qalbi. Itu ketika kita sering riya, maka kita akan kehilangan ganjaran dari ibadah kita. Yang pertama. Yang kedua, hati kita akan tertutup. Paham? Ketika orang akhirnya pamer, ah ngaji, kusabab hanya ditinggali ke guru orang. Tiyaul ujur wa zulmatul qalbi. Hilangnya ganjaran dari ibadah tersebut, dan juga hati kita tertutup. Itu dampak negatif dari yang namanya riya. Kadang kan orang itu gak tahu riya. Kita itu gak paham bahwasanya ah ada orang teriya, ada orang mah ngaji lillahi ta'ala. Padahal di sisi lain, di sudut pandang lain, ah orang ngaji teh kusabab bicarakannya ke hidup orang, ah orang ngaji teh kusabab hal yang ditinggali we ku guru orang. Getol teman-teman kayak gitu santri mah khususnya ngaji niatan lillahi ta'ala ikhlas. Tong hayang bisa, tong hayang pinter, niatkeun ngagugurkeun kawajiban. Al insanu fit tafkiri wallahu fit taqdiri. Manusia yang berusaha dan Allah yang tetap menakdirkan, dan Allah yang tetap menentukan. Masalah pinter, masalah bisa mah kumaha tilu, tapi urang mah usahana heula paham. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza tegese utawi iki iku faslun fasal suwiji wa juludul maitati utawi piro-piro kulite batang iku tathuru bisa dadi suci apa juludul maitah iku tathuru bisa dadi suci apa juludul maitah. Ini ada susunan mubtada dan juga khabar. Nah, ketika ada mubtada pasti di situ ada khabar. Ingat, satu kalam bisa difahami apabila ada mubtada khabar, ada kalanya fiil fa'il ataupun syarat adanya jawab syarat. Kan di sini telah tercukupi satu kalam adanya mubtada dan juga khabar. Siapa sih yang merofakan mubtada? Apakah ada yang tahu siapa yang merofakan mubtada? Beda, yang kan mubtada itu wajib dibaca rafa, paham? Al mubtada'u huwa jur mihna, al mubtada'u huwal ismul marfu'u kuma ari anil awamilil laf, mana jur mihna? Oh, fahami deh apa lu deh, balikan deh bareng kabe. Al mubtada'u huwal ismul marfu'u ari anil awamilil lafzi, yaitu isim yang dibaca rafa. Jadi wajib dibaca rofa isimah. Mubtada mah wajib dibaca rofa yang sepi dari amil-amil lafzi. Terus siapa sih yang merofakan mubtada? Nah, ini jawabannya. Wa rofa'u mubtada'an bil ibtida dzaka rafu khabarin bil mubtada. Yang merofakan mubtada adalah amil ma'nawi ibtida. Ingat-ingat, yang merofakan mubtada adalah amil ma'nawi ibtida. Seperti itu pula, siapa yang merofakan khabar? Jawabannya adalah mubtada. Ingat, yang merofakan mubtada adalah amil ma'nawi ibtida. Sedangkan yang merofakan khabar adalah mubtada. Siapa yang merofakan fi'il mudhari' sekarang?
yang merofakan fiil mudhari' adalah amil ma'nawi tajarrud. Ingat-ingat, amil ma'nawi tajarrud itu yang merofakan kepada fiil mudhari'. Ikutat huru'a di sini khobarnya, khobarnya berupa jumlah. Ingat, khobar itu ada kalanya jumlah, ada kalanya khobar itu khobar mufrad, ada kalanya khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad terbagi kembali, ada kalanya khobar mufrad mushtaq, ada kalanya khobar mufrad jamid. Ghairu mufrad terbagi lagi, ada kalanya jumlah, ada kalanya syibhul jumlah. Jumlah khobar yang berupa jumlah itu ghairu mufrad, terbagi lagi, ada kalanya jumlah ismiyah, ada kalanya jumlah fi'liyah. Yang khobar ghairu mufrad yang syibhul jumlah terbagi lagi dua, yaitu jar majrur dan juga dharof. Di sini berarti termasuk yang khobar ghairu mufrad yang mana berupa jumlah, jumlahnya jumlah ismiyah. Kalau di alfiahnya seperti ini, wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na allati siqatlah. Itu yang menjelaskan bahwasanya khobar ada kalanya yang mufrad, ada kalanya yang ghairu mufrad. Banyak-banyak ya, tong berhenti di tengah jalan. Kita baru baca dua lafad, ilmu sudah banyak, banyak yang kita enggak ketahui. Jadi tong menyepelekan yang namanya ilmu. Meskipun ketika orang ayeuna menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan, maka kita lebih mengetahui bahwa kita itu lebih bodoh lagi. Kata ciri-ciri santri mah, ketika mendapatkan ilmu, dia bukan merasa takabur, dia bukan merasa bahwa dirinya itu pintar, tapi dia merasa bahwa dia semakin bodoh. Faham? Bidabagi sebab den sama, bidabagi sebab den sama. Nah, di sini bahnya berfaedah sababiyah, wazida wa dzarfiyah tastabin biba wa fi waqad yubayyinani sababa. Di sini berfaedah sababiyah. Illa jildal kalbi kejobo kulit asu, wal khinziri lan kulit celeng, wal khinziri lan kulit celeng, wama lan perkoro tawallada kang metu opo ma minhuma saking kalbun wal khinzir, au min ahadihima au utawa saking salah sijine kalbun lan khinzir. Wa azmul maitati utawi balunge batang, utawi balunge batang atau tulangnya bangkai. Wa sya'ruha lan rambute maitah atau lan bulune maitah, iku najisun najis, iku najisun najis illal adamia kejobo rambut bongso Adam, illal adamia kejobo rambut bongso Adam, ai manusia bongso Adam. Faslun ai hadza tegese utawi iki iku faslun, fasal suwiji wala yajuzu lan ora wenang, ai fiilnya fiil mudhari, yajuzu fiilnya fiil mudhari. Siapa yang merofakan fiil mudhari? Amil ma'nawi tajarrud. Ingat, ini fi'il mudhari karena ditandai oleh huruf mudhara'ah. Ayo sabar huruf mudhara'ah deh. Aya pertama alif, terus nun, terus ya, terus ta. Terus anu ngabedakeun antara empat huruf mudhara'ah eta? Naon wae sih? Alif eta menjelaskan tentang mutakalim wahdah, faedahna teh faedah tina alif teh huruf mudhara'ah nya eta mutakalim wahdah. Nun berfaedah mutakalim ma'al ghair, berfaedah mutakalim ma'al ghair. Ta berfaedah lil mukhatab, anu diajak bicara lil mukhatab. Ta ia berfaedah lil ghaib, jelema nu eueuh. Eta bedana. Kalau alif berfaedah mutakalim wahdah, kalau nun berfaedah mutakalim ma'al ghaib, sedangkan ia berfaedah lil ghaib.
tak berfaedah lil mukhatab. Eta yang membedakan maknanya beda. Kalau alif berarti saya. Kalau iya, dia, orang itu. Kalau tak, kamu. Mukhatab kan ada di depan kita. Kamu. Kalau nun, kita. Jadi lamun nyebut kita berarti nahnu, bukan ana, ana sama orang, ana. Lamun nahnu berarti kita, gitu. Paham? Itu faedah-faedah dari perbedaan, faedah-faedah dari huruf mudhofah. Wala yajuzuran ora wenang apa isti'malu awanil dhahabi gunake piro-piro wadah saking emas. Gunaake piro-piro wadah saking emas. Nah, di sini ada lafaz az-zahabi. Nah, di situ wajib dibaca jer hukumnya. Wajib dibaca jer karena berupa mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu wajib hukumnya dibaca jer. Wa thaniya jurur man min au fi idza lam yasrah illa idza kawallama khadha. Lama khadha. Di sini kenapa mudhof ilaih itu wajib dibaca jer? Karena mengira-ngirakan tiga huruf jer. Wa thaniya jurur wan min fi dan juga lam. Ingat-ingat, mudhof ilaih itu wajib dibaca jer karena mengira-ngirakan tiga huruf jer. Min, fi dan juga lam. Di sini mengira-ngirakan min. Mata opo isti'malu awani dzahabi gunaake piro-piro wadah saking emas. Saking itu bermakna min. Min itu saking dari. Wal fiddati lan perak, wal fiddati lan perak, wayajuzulan wenang. Apa isti'malu ghairihima gunake wadah liyane emas lan perak. Gunake wadah liyane emas lan perak minal awani saking piro-piro wadah. Minal awani saking piro-piro wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yuharramu isti'maluhu minal awani. Faslun fi dhikri syai'i minal a'yani al-mutanajjisati wa dhikri ma yutaharu minha biddabaghi wa ma la yutaharu. Fasal pertama menjelaskan tentang masalah menyamak. Amun urang ayeuna kurban biasanya kan kulitna teh osok disamak. Eta ieu masalah ieu bab nu ngajelaskeun, fasal nu ngajelaskeun boleh atau tidak sih hewan itu disamak. Ai dalilnya ini, ibaratnya ini. Wa juludul hayawanati almaitati kulliha tathuru bidabaghi. Ayat huru zahiruha wa batinuha wal muradu bil batini ma batana wa huwa ma la syakka li dhahrin. Semua kulit bangkai hewan, hayawan ya, hayawan, semua hewan bangkai bisa suci sebab disamak. Jadi lamun aya kab, lamun aya hewan, apabila ada hewan terus disamak, maka hukumnya menjadi suci. Paham? Sawaun kana sawaun fi dzalika maitata ma'kulil lahmi wa ghairihi. Sini. Baik hewan tersebut, bangkai tersebut bisa dimakan dagingnya ataupun tidak. Contohnya nu bisa dimakan itu kumaha? Kasyati wal khaili, seperti kambing, seperti kuda, seperti muning, sapi, nah itu. Itu yang bisa dimakan dagingnya, itu diperbolehkan untuk bisa makan kulitnya, boleh. Wa ghairihi, dan juga bangkai kulit yang tidak bisa dimakan bangkainya, apa namanya? Dagingnya. Tidak bisa dimakan dagingnya, seperti kalahimari wadzabi, seperti halnya keledai wadzabi. Di sini seperti keledai, keledai kan enggak bisa dimakan dagingnya, enggak bisa dimakan, akan tetapi ketika disamak maka kulitnya berhukum suci. Paham? Jadi intisarinya dari teks barusan yang saya baca,
kulit bangkai bisa berhukum suci apabila disamak. Baik itu dagingnya yang bisa dimakan seperti unta, seperti kambing, seperti kuda dan lain sebagainya, ataupun yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti keledai. Keledai kan tidak bisa dimakan dagingnya, tidak bisa, haram dimakan, haram dimakan. Tetapi ketika kulitnya disamak, maka hukumnya menjadi suci itu. Sekarang bagaimana sih cara menyamak itu, bagaimana? Nah, sakahyangna di kukumahage dek dicemurkeun, air ditongengkeun atawa aya tata carana menyamak itu, ada tata carana. Jadi dia wa kaifiyatud dabaghi ayyuna za'a fudul al jildi mimma yu'affinuhu min dammi wa nahwihi. Cara menyamak adalah dengan menghilangkan sesuatu-sesuatu yang bisa membuat kulit tersebut busuk. Contohnya, urang teh aya kulit. Ieu teh dina kulit ieu teh aya getih. Terus getih ieu teh berpotensi bisa membuat kulit tersebut busuk. Bisa jadi busuk kulitna teh, maka kudu dibersihan. Dibersihan. Ataupun kakot ilahmi, kakot ilahmin, aya daging ye dina kulit eta teh, berarti kudu dibersihan ku urang. Apabila daging eujeung ayeuna darah eta berpotensi nyeun busuk karena kulit eta. Di intisarinya, tata cara menyamak adalah dengan menghilangkan sisa-sisa sesuatu-sesuatu yang dapat membuat kulit itu busuk. Nah, itu caranya menyamak. Terus dengan apa menyamak itu? Naha make bedom, naha kudu make ragaji, naha kudu make naungara teh sakahayangna make teh sagala rupa bisa atau tertentu. Nah, di sini dijelaskan bisyai'in harifin ka'afsin walau kana al-harifun najasan kadzarki hamamin kafafid dabagi. Barang-barang yang digunakan untuk menyamak adalah sesuatu yang kesat. Apa sih sesuatu yang kesat itu? Bahwa alladzi yuladzi'u al-lisana. Ketika sesuatu itu dimakan, maka lisan kita yang memakannya merasa tidak enak. Eta nu disebut harif, sesuatu yang kesat. Contohnya kafsin, pohon nafas. Naon sih pohon nafas teh? Ma yutakhadhu minhu al-hibru. Sesuatu yang digunakan untuk membuat tinta. Lamun aina tinta kumaha didahar geunah teu? Bakal seger atau bakal kojor? Bakal kojor gitu. Jadi yang disebut dengan harif, yang tidak enak, itu adalah ketika dimakan lisan kita merasa tidak enak, merasa asa tidak pantas untuk dimakan lah, itu harif itu. Nah, seperti halnya hafes. Hafes itu pohon yang mana pohon itu digunakan untuk membuat tinta. Meskipun ini bahan untuk menyamak, meskipun barang yang kesat itu berhukum najis seperti tai. Kadar ke halamin seperti tai na hamam teh kurang merpati seperti naun japati. Nah, japati kafa fida bagi, maka tetap mencukupi untuk menyamak. Contohna aya set aya kulit, ah urang mah ieu teh rek make tai ieu, rek make tai japati, tai na merpati dioleskeun weh karena kulit eta. Nah, itu kafa bidabari, mencukupi untuk menyamak. Mane daek ayeuna ngopi eta kopi tai japati pa pararae meureun kabeh. Tadi dia matak harif teh sesuatu anu kesat seperti pohon ini suci, pohon ataupun sesuatu yang najis
seperti halnya hadar ki hamamin ya tai merpati ya. Gitu. Paham? Jadi bagaimana cara mendabal, apa saja alat yang boleh digunakan untuk mendabal, terus apakah semua kulit bisa digunakan untuk mendabal? Ibu, Anda itu harus tahu. Santri itu harus tahu soalnya cerminan masyarakat. Maksudnya kitab nu bodo teh segala rupa ditanyakeun ka santri. Teu santri teh ketika terjun ka masyarakat, santri mah moal dianggurkeun kala kumaha ge matak Gus Dur nyarios. Kantos nyarios. Yang namanya santri bukan mereka yang menetap, yang sedang menetap di pondok pesantren, tetapi yang dinamakan santri ketika mereka telah menjadi alumni. Maksudnya teh kumaha? Nah, bisa teu ngamalkeun ilmuna? Ilmu sedikit tetapi diamalkan akan menjadi besar. Ilmu besar tetapi tanpa diamalkan mardudun, ditolak, tidak diterima. Paham? Jadi tong kagok santri mah meskipun ngaji sakaladarna, saaya-aya ilmu menang saeutik tapi sok amalkeun. 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 Jelema nu berilmu beda derajat harkat derajatna jeung jelema nu teu berilmu. Ini salah satu keutamaan orang yang berilmu. Anda banyak sekarang orang itu yang berpendapat ah tekudu sukses, tekudu jadi ajengan, dan sebakal loba jadi ajengan, gitu kan? Ayo mas ayah-ayah weh, tekudu jadi ajengan ini cukup. Jangan lihat dari pandang dari sisi tersebut, tapi pandanglah bagaimana pada suatu saat kabeh jelmanu alim, kabeh jelmanu parinter, seketika maut kabeh. Sedangkan di alam dunia ngus edan kia au nunuluikeun nah urang kieu wae teh kudu faham karinya. Lihatlah masa depanmu, jangan kau lihat masa lalu, masa lalumu keunda mantan mah teh kudu di saruri talekeun masalah awe bales ya. Mantan mah enggak perlu diungkap-ungkap lagi ya, masa lalu biarlah ber lalu, tatap masa depan demi kebahagiaan di masa yang akan datang. Paham? Ya. Al-hayat mustamirroh. Hidup ini berjalan bro. Hidup ini perjalanan. Hadapi hidup ini dengan bangga hati. Hadapi hidup ini dengan terus tersenyum. Jangan jadikan hidup ini masalah yang harus ditakuti. Jangan pernah kau tinggalkan tiga perkara. Jangan pernah kau lalaikan tiga perkara ini. Jangan pernah kau hancurkan tiga perkara ini. Jangan pernah kau remehkan tiga perkara ini. Naon wae nu tilu perkara eta teh? Nu pertama janji. Nu pertama janji. Anu kadua kepercayaan. Anu pertama janji, nu kadua kepercayaan. Nuka tilu hati seseorang. Ketika orang ayeuna janji terus ingkar karena janji orang, orang apal pan janji mah bakal dibawa ka akhirat. Ingat kerinya, ketika orang sejanji tong usahakeun semaksimal mungkin orang nepati karena janji eta. Kedua, kepercayaan. Mana yang geus dibere kepercayaan, mana yang geus dibere amanat, mana yang geus dibere ayeuna ku kabeh masyarakat, mereka kudu jadi pemimpin. Tetapi Anda tidak bisa melaksanakan amanatmu dengan baik, Anda tidak bisa melakukan kepercayaan dari orang lain itu dengan baik. Wallahu a'lam bishawab pokoknya. Innalillahi wa internasional. Amanat itu kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya orang seorang pemimpin, orang yang berilmu, seorang yang alim itu gak enak bro, gak enak. Swear, gak enak. Harus mengamalkan ilmunya. Harus belajar ikhlas. Harus menanggung amanat yang sangat berat. Berat ini ujian manu pinter, untung lelang orang. Pemimpin itu berat sebenarnya. Berat. Aslina. Tetapi, tong ditinggali ke dunia na. Kabeh perjuangan, anu mesti diperjuangkan di dunia ieu ku Allah. Nus disiapkan kermanehanana
mahkota, mesti disiapkan keremanehanana bangunan ke di akhirat kelak. Tong di tengah hidup dunia, ingat dunia masa kedeng bos, dunia itu sebentar, sebentar antara azan dan juga sholat, antara azan dan sholat di rumah. Naon maksudnya antara azan dan sholat teh? Kita dilahirkan diazankan dan mati disolatkan. Lantas apa yang harus kita sombongkan? Paham? Bener kan? Ketika lahir diazankan, ketika mati disolatkan. Ayah Allah ketika mati dialungkeun. Ah, di sini mah dah tara salat, ku aing alungkeun kana wahangan. Heuh, atuh pi omongan salam dunia kitu mah. Meskipun tara salat, beda deui ge pembahasan jeung kafir. Kafir beda deui. Jelema nu tara salat lamun muslimah tetep ayeuna disolatkeun, tetep ayeuna dikuburkeun. Masa ukuran dialungkeun, ah di sini mah ieu tara salat. Ku aing urang pajang wae dina figura. Firaun nu mawati pajang dina figura. Gitu, tetep disolatkeun, tetep dikuburkeun. Itu kudu sombong, kudu takabur. Apa adanya. Katilu, hati seseorang. Ketika urang geus cinta ka awewe. Kita berbicara dengan bucin-bucin dan juga bucin enggak apa-apalah, kita zaman ini zaman bucin. Jomblo enggak apa-apa, tapi jangan sampai kau ketinggalan apa namanya itu cinta. Jomblo tenang aman tidak masalah, tapi jangan sampai kejombloanmu itu tertinggal zaman tentang masalah cinta. Nah, masalah cinta mah bakal langsung nyambung ke orang TKP. Kalau langsung nyambung, plang masalah ngaji mah duka nyambung duka henteu. Beun bae. Dan masalah ngaji mah Allah anu nentukeun. Nah, ari masalah cinta mah da tergantung perjuangan maneh hanana. Maneh bener-bener hayang mendapatkan seseorang, maka bagaimana caranya? Nya ada urangnya karasa kurang. Loh, orang enggak pernah, bos. Saya itu juga pernah mengalami yang namanya cinta. Pernah merasakan apa namanya? Serbuk-serbuk cinta ya pernah. Indahnya cinta itu pernah. Ya, tapi akhir-akhirnya kan aduh. Galau, jeng. Galau. Ini tak enak jadi orang yang bercinta itu seperti itu. Awal bahagia tapi akhir berduka. Yes. Eh nyamung yuk nyo surah seri masalah cinta masalah ngaji makan ria kabe cara lohok kan baik lu pentingnya orang baik ngagugurkan karena kewajiban murah tau mana jalan mata loba aing merek baper oi ketika ayah kebogoh orang sholat eh udzubillahi minasyai aing jadi gak enak lila udah ayah jalan mata lu pika cinta ke orang ketika Allah mah assalamualaikum balik weh. Obat lo gitu, terlupa. Ketika ada orang yang mana orang itu dianggap olehnya itu istimewa, sesuatu apapun dia lakukan. Aing merek hujan kan beli kota tuh, aing tuh bisa teleponan ke peting atau ke kota mana. Tetapi untuk ngaji live streaming saja, cuma hanya paling lama 1 jam. Mana sih tanggung jawabmu? Nah bobogohan, nah teleponan, nah sekarang bercinta itu akan dibawa ke akhirat. Enggak juga kan? Enggak juga. Yang ditanyakan ke akhirat nanti pertanyaan seputar tentang masalah agama, bukan masalah cinta. Lanjut bos. Jangan terlalu keenakan, terlalu kenikmatan, jangan terlalu nyaman dengan masalah cinta. Tinggalkan yang nyaman demi masa depan, demi kesuksesan yang telah menunggu kita di depan sana. Ya. Capailah, berikilah ayunan kesuksesan maneh. Jadikanlah jati dirimu yang terbaik. Fokuslah untuk menjadikan dirimu yang terbaik, bukan berpikir kaulah yang terbaik. Orang pernah ngomong gitu. Fahami, hayati, renungkan. Illa jillal kalbi wal khinziro wa ma tawallada minhuma au min ahadihima ma hayawanin tahirin falayat huru. Nih penjelasannya, kabeh tadi hewan-hewan berhukum suci apabila disama. Di sini ada illa jillal kalbi wal khinziro wa ma tawallada minhuma likulli syai'in mustasnayatun, setiap sesuatu pasti ada pengecualiannya. Ini kecuali kulit.
anjing dan juga kulit babi, kulit celeng, dan juga apa-apa atau dan juga anak yang dikeluarkan dari keduanya ataupun salah satunya. Terus kumaha lamun ayeuna anjing atau celeng kawin kadoma, budaknya teh suci atau henteu, bisa disabak henteu? Jawabanana, ma'a hayawanin tahirin fala yathuru, teu suci. Kabeh nu tadi hewan hukumna bisa suci ku disamak, tidak bisa menjadi suci apabila hewan itu adalah hewan anjing dan juga celeng dan juga babi, meskipun salah satu ataupun persilangan perkawinan antara hewan kalbun lan khinzir ataupun celeng, babi dan anjing ini dengan hewan yang suci. Itu ini contohnya tadi, kumaha seramun anjing jelema, contohnya babi teh entot-entotan yang jelema, entot-entotan aluh entot-entotan alpiting teh, terus bidik dijilatnya jelema, ya kumaha eta hukumna? Nah, di sini maha hayawanin tahirin, meskipun dengan yang suci maka tidak bisa falayat huru, tidak bisa suci dengan disa maaf, paham? Yuk. Wa'adhul maitati wa syahruha najisun wa kadhal maitatu aidon najasatun. Nah, di sini. Wa uridu biha azza'ilatu alhayatu bi ghairi dhuka'i syar'iyatin. Hukum tulang dan juga bulu dari hewan tersebut, hewan kalbun lan khinzir itu berhukum najis. Paham? Apa sih yang dimaksud dengan bangkai? Naon sih bangkai teh? Naon tuh disebut bangkai? Yaitu zailatu alhayatu bi ghairi dhukatin syar'iyatin. Yang mana matina hewan tersebut tidak menggunakan sembelihan secara syara. Main bunuh plang plang plang, tidak menggunakan prosedur-prosedur dalam syara. Paham? Itu maka bismillah. Sangeunana make ayeuna make ragaji, dipencetakeun ke ragaji, teu make ayeuna ketentuan-ketentuan syara. Itu disebut dengan bangkai. Terus ada permasalahan seperti ini. Bagaimana ketika ayah janin tetapi ibuna geus disembelihnya? Ibuna telah disembelih, terus ada pas di bedel ada janin. Apakah janin tersebut berhukum suci? Apakah janin itu disebut bangkai? Jawabanana, lain bangkai. Contohnya, ayah domanya, doma teh keur hamil. Terus dipencit kurang teh, plak dipencit. Inuna teh domana teh. Pas dibedelkeun ayah janin. Ayah teh keluar janin teh. Janin eta meskipun teu disembelih secara syara, tidak bisa disebut bangkai. Paham? Fahimna? 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 Semangat bro, semangat, semangat. Ngaji dengan saya itu harus perlu semangat, perlu inspirasi, meskipun tidak dengan kopi. Biasanya kalau ngaji itu sama kopi ya, kemarin cireng, rokok. Aduh, kalau sekarang jam segini, ya gini bro, menahan nafsu, al-imsak an syahwat lain teh ayo, puasa lah gitu kan, al-imsak an syahwat lain, menjaga diri dari badan dan juga dua syahwat, badan dan juga perut. Meskipun lapar, meskipun hayang kopi, meskipun hayang udud, air kumadeui atuh. Tapi jangan sampai eueuh kopi, eueuh udud, eueuh opieun melupakan kita, melalaikan kita dalam kewajiban mencari ilmu. Keun bae. Da aya keur puasa, da lamun teu keur puasa mah timimiti geus aya pasti aya kopi. Sudah terbayang-bayang pokoknya enaknya. Jadi sekarang lah. Meskipun tidak dengan kopi, tidak dengan ala kadarnya, tapi tetap kalau ngaji itu ngaji. Pokoknya ngaji. Terus ayeuna
Thumma sta'ana min sya'ril maitati qawluhu illal adamiyah ay fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Untuk rambutnya bangkai itu semuanya berhukum najis kecuali rambutnya manusia. Manusia itu rambutnya suci kamaitatihi, seperti nanti ketika manusia itu telah mati. Bangkainya manusia dan juga rambutnya manusia itu berhukum suci. Paham? Nah, jadi intisari dari masalah dabag, dari masalah samak adalah kabeh hewan teh bisa suci kusabab di samak. Ya, sebab di samak. Kedua, tata cara menyamak adalah kita menghilangkan sisa-sisa, kita menghilangkan sesuatu-sesuatu yang dapat membuat kulit tersebut busuk. Nukatilu anusa kabeh tadi kulit-kulit bisa didabak, bisa disamak, berhukum suci kecuali kulitna anjing jeung oge babi. Oge anu lahir ti kaduana atau salah satu dari asu dan juga celeng tersebut bersama hewan yang suci. Tulangnya bangkai dan juga rambutnya atau bulunya bangkai itu berhukum najis kecuali rambutnya manusia. Manusia itu berhukum suci seperti halnya ketika manusia itu telah mati. Jam 5 nih ya, tak kerasa. Nah, ternyata lah kalau yang live streaming ya sudah pasti anteng, sudah pasti enggak memikirkan kuota kalau lihat saya. Ada saya ini, soalnya bukan sombong bro, bukan sombong. Tapi saya ini sesuai realita. Banyak soalnya yang ngechat, kalau nggak usah Ilhamah sana betah. Meskipun ayana terpaham oge sana semangat oge sana. Itu, jadi sebenernya ternau lah sombong sekali wae mah nya. Dan harus bebeja, orang harus bebeja kamarnya sombong sekali mah ternau. Nah jadi bebeja gula. Meskipun sok wayah nah, ketika ingin melihat kegantengan saya, upayakan punya kuota. Nah ini dari mah bisa menatap kegantengan saya. Lanjut kita lanjut. Lanjutkan nih. Masih tetap semangat. 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 Ingat. Ingat ya. Ingat. Ingat. Nah, jangan dibawa bingung lah, jangan dibawa serius ngaji itu. Biasanya tolol kalau ngaji dibawa serius. Maksud tolol itu gak paham, liur, kekerma lobat doing, tengarti begitu liur tuntung nama. Tina ayona muka kitab, ningali kitab, kia tenun iya hiji, tenun hiji, kia itu. Loba panu kita loba, loba. Saya dah cekernya, Allah tengarti, eh, udah kumah ya, hiji kahanapkan. Alah, kita ngerti doa kana pun tungtung nawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lupa nu kitu teh. Tenang jadi ngaji mah ngaji santuy. Mata kurang lamun mawa jadwal penting lebih mantap, ada kopi, ada wah. Pokoknya enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Kalau ngaji sambil rokokan, sambil ngopi itu biasanya. Bahkan ada kiai saya, kiai di sana di Barulu. Kalau saya enggak ngopi sama yang enggak ngerokok, enggak ngaji. Ada kiai saya di sana, ada kiai saya yang mengatakan seperti itu, gak ngopi, gak rokokan, gak ngaji. Saudara jadi wah, Anda itu sebenarnya kopi itu kopi, jadi ngaji sama kopi itu jangan menyepelekan bos. Kopi itu memang hitam, kopi kan hitam ya, hidung beda yang susu, beda kopi dan susu beda. Meskipun sekarang banyak yang namanya kopi susu banyak, jadi kalau tetap intisarinya beda kopi sama susu. Kalau kopi itu semuanya hitam, kalau susu itu ujungnya saja yang hitam. Nah, udah tersalah dong. Ya, betul. Kalau kopi mah semuanya hitam, kalau susu itu cuma ujungnya saja yang hitam. Nah, ngerti. Ngerti, tenang lah. Biar semakin semangat ngajinya, biar semakin enggak kebingungan gitulah. Jadi meskipun sekarang kopi dan susu, jadi kalau Anda pengen buat kopi susu yang lebih murni, yang lebih dahsyat, kopinya diseduh, susunya di
tinju. Paham sih jadi tinju? Paham. Itu bos. Kopi susu itu. Kalau di warung-warung ya itu kopi susunya kopi sama susu Indomil biasanya. Kurang murni, itu memang kurang murni. Jadi kan ada apa namanya? Ketika sok aja gini. Ayo nama anu dagang teh. Terus mama wa susu murni nasional apa lah apa itu sebenarnya mas lain salah sih kurang tepat kalau susu aduh lagi sorry susu murni nasional mas sebenarnya susu yang ada di mana makanya jangan dibahas lah itu cuma sekedar pengetahuan saja intinya kopi sama susu itu beda kalau kopi semuanya hitam kalau susu itu itu oke okay. Lanjut. Fasun fi bayani ma yuhramu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu ay walau ma'al karahati. Fasal selanjutnya menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan menggunakannya. Apa saja itu maksud perkara-perkara itu? Yaitu wadah-wadah. Jadi wadah ga aya nu diharamkeun. Aya nu diharamkeun keur dipake. Nah, di sini jelaskan. Wala yajuzu istimalu awani dzahabi wal fiddati. Kita tidak diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan juga perak. Gak boleh. Di sini fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in. Kecuali apabila kondisinya itu kondisi darurat. Apa sih darurat itu? Sesuatu yang memperbolehkan asal dari hukum yang tidak boleh. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang dimaksud darurat, sesuatu yang memperbolehkan apapun hukum yang asalnya tidak boleh. Itu darurat. Dan yang perlu jadi takaran, perlu menjadi pegangan Anda semua itu yang dimaksud darurat itu ma ubihu bid-darurati yuqaddaru biqadriha. Apapun yang diperbolehkan karena darurat itu dilihat kadarnya dari kadar kemadaratannya. Contohna urang teh ye butuh lamun urang teu dahar bangke bakal maot, tetapi ngadahar bangke teh kudu satengahna entong kabeh. Tetapi lamun urang kangeunahan kabeh we dibiakeun, maka hukumna jadi ketika ayeuna urang ngabutuhkeun contohna setengah tina bangke eta, maka setengah wae nu kudu didahar ku urang. Lamun ayeuna tepikeun ka kabeh dibeakeun, maka hukumna jadi haram. Paham? Wa kama yahrumu isti'malu ma dzakara ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'mali fil asahi. Nah, di sini dijelaskan perak dan emas yang haram digunakan maka haram pula untuk disimpan. Kunaon li anna ittikhadahu yajru ila isti'malihi. Karena menyimpan barang emas dan perak itu bisa menimbulkan sifat untuk menggunakannya. Paham? Jadi kan lamun diteuneun kadang kala urang teh tina teuneunan eta dipake sekali-kali mah. Teu dipake ayeuna mah. Itu salah satu alasan kenapa haram menyimpan emas dan perak itu karena bisa menimbulkan ketika menyimpan emas dan perak itu kita menggunakan kepada wadah-wadah tersebut. Paham? Paham? Wa yahrumu aidun al-ina wal matliyu bi dhahabin aw fiddatin in hasala min at-tala'i syai'un. Arodiyalan nariha haram juga ini haram kata haram dua haram menggunakan wadah yang ditambal yang disepuh dengan menggunakan emas ataupun perak. Nah, disepuh teh ayeuna lamun urang logam terus disepuh make logam deui ditemal deui ku logam deui eta sepuh. Ieu aya contohna. Iya mah tina mutiara ya, tetapi kurang disepuh pakai emas, itu maka hukumnya haram. Paham? Nah, terus selanjutnya,
wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ayu ghairi dhahabi wal fiddati minal awani an-nafisati. Diperbolehkan menggunakan wadah selain keduanya, selain emas dan juga perak. Paham? Selain keduanya. Minal awani an-nafisati, dari wadah-wadah yang indah seperti halnya mutiara ataupun intan dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Wa yahrumu al-ina'u al-mudabbabu bi dabbati fiddatin kabiratin 'urfan li zinatin. Nah, haram pula, ini haram lagi. Haram pula menggunakan wadah yang ditambal menggunakan perak yang mana perak tersebut besar. Jadi aya wadah tuli ditambal make perak, mana peraknya teh gede. Jeung mana tujuanna teh lizinatin, untuk berhias. Berhias tujuanna teh, maka hukumna teh hukum haram. Fa in kanat kabiratun li hajatin jaza ma'al karoh. Tetapi ketika ayeuna menambal barang tersebut menggunakan perak yang mana tambalannya itu tambalan besar, lihajatin karena adanya hajat kebutuhan, maka diperbolehkan, akan tetapi ma'al karohah beserta hukum makruh. Paham? Paham? Jadi ketika orang nambal, pertama haram, haramnya ketika nambal pakai perak yang mana tambalan itu gede, yang mana tujuan nate untuk berhias, maka hukum nate hukum haram. Tetapi apabila tambalan perak kita gede, tetapi lihajatin karena adanya hajat, maka hukumnya jaza boleh ma'al karohah, tetapi besertaan hukum makruh. Paham? Selanjutnya, au shaghiratan 'urfan lizinatin kurihat. Apabila tambalannya kecil, akan tetapi tujuannya untuk berhias tidak haram, tetapi makruh. Tadi pan gede, haram teh gede, ujung kange berhias. Apabila kecil untuk berhias tambalan dari perak tersebut, maka hukumnya kurihat, dimakruhkan. Paham? Au kanat ad-dabbatu shaghiratin. Au kanat ad-dabbatu shaghiratun mawdu'atun li hajatin fala tukrahu. Apabila tambalan perak tersebut kecil dan juga ada hajat, maka fala tukrahu, tidak dimakruhkan. Paham? Jadi lamun ayeuna leutik ya, tambalan tina perak teh kecil, terus digunakan karena adanya hajat, ditambal karena adanya hajat, maka hukumnya teh falatukrohu, tidak dimakruhkan. Paham? Paham itu. Nah, terus kumaha lamun ayeuna urang nambal anu mana tambalan teh make emas, boleh atau tidak? Jawabannya fatuhromu mutlakon, haram secara mutlak. Jadi ulah nambal make emas ulah, haram secara mutlak. Nah, di sini tidak boleh menggunakan emas dan perak itu fi aklin la fi syurbin. Nah, tidak boleh digunakan untuk wadah makan dan juga tidak boleh untuk digunakan wadah minum, karena adanya dauh Rasul wala tusyrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wala ta'kulu fi suhafihima fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Itu alasan kenapa emas dan perak itu tidak boleh digunakan untuk makan maupun minum. La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Kita tidak diperbolehkan minum dengan menggunakan wadah-wadah emas dan juga perak, wala taqulu fi suhafihima, dan juga tidak boleh makan dengan menggunakan wadah perak dan juga emas. Mungkin untuk kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, alhamdulillah meskipun sedikit
meskipun ya pasti culang-culang terfaham kenanaun, tapi nu intina mah urang tagugurkeun kewajiban dan masalah faham masalah gusti. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyelesaikan tentang masalah tata cara menyamak, hukum-hukum menyamak, dan juga bahan-bahan atau wadah-wadah yang diperbolehkan untuk menggunakannya dan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Mudah-mudahan manfaat barokah, meskipun sedikit tapi bisa barokah lah untuk kita, bisa manfaat untuk kita. Al-Fatihah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.